Selamat sore ya teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya dengan Mbak Jarbo. Yeah, Jar Channel. Jar Channel ya. Dan kali ini kita berada di mana Mbak Jar? Songshoi. Songshoi di mana? Tempat para militer Cina untuk belajar. Untuk belajar, berlatih. Nah, okay. Di sana itu terdapat beberapa gunung, bukit-bukit. Nah, disitulah aku tadi dari situ. Begitu indahnya, indah dalam pemandangannya dan berliku-liku jalannya. Untungnya tata kuat. Iso lewati kabeh iku, guys. Roso ya. Roso ora roso ya kudu roso. Sampai. Lah ngono sampai kepleset ibu sing nulungi sapa ayo ndang. Karo kancane adoh kira tak direletel kojur aku. Pengen iso. Wow. Nah, medannya sangat bagus teman-teman wow. Di sana. Keren ya kalau di sana itu tempat untuk trail. Sepeda trail itu keren wah apalagi di sini tuh keren. Wow. Yang punya cewek sangat seneng itu dijak ngetril-ngetril. Ngetril-ngetril santai pada tempatnya, Jos. Nah. Kayak gini ya. Kayak bukit-bukit. Enggak ada orang yang tinggal di sini. Ini kayak padang pasir ya. Jadi hari ini cuacanya itu siang tiba-tiba hujan deras. Tapi alhamdulillah hanya sesaat. Habis itu langsung reda dan sejuk sekali hari ini. Wah, wapi. Ini sudah jam 6 ya. Jadi nggak begitu gelap. Kita bisa menikmati sore hari di Songshoi. 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 Mbak Jar, yes. Berapa lama nggak libur? Aku 2 minggu, guys. Dipingin. Kok 2 minggu? 2 bulan, maaf sorry ya. 2 bulan, bayangkan. Yang setiap bulan. Yang dari sebelumnya itu setiap minggu aku libur. Karena ada Omikronnya. Jadi mau nggak mau sama majikan itu disuruh lembur diganti ya? Uang. Ganti piro? 1 sekat. Yo, dalam satu hari kan 154 gitu loh. Berarti kalkulasi sebulan ya kali 4 loh. Iya kan? Nah, lumayan sih lumayan. Cuma kalau tekanan dalam seminggu terus gak payah libur orang iso metu, stres. Bener-bener stres. Makanya dino iki ngejak nyang gunung ya. Dino iki gunung sekali hiking gue luar biasa sampai pucet biru raiku mau pedi bayangnya si reno-reno ya, gak ada keluarga mau piye-piye padahal salah dewe cuman gak ngono gak berani kita apa melawan rasa takut kita gak akan tahu yang namanya di gunung seperti apa perjalanan hiking seperti apa gak tahu ya apakah penasaran iya apakah penasaran nah hari ini untuk melawan rasa penasaranku itu mau gak mau aku tadi mengajak teman aku untuk naik di sana akhirnya luar biasa terbayar lunas dengan indahnya pemandangan guys. Wes. Berarti wes gak penasaran lagi ya? Iya, tapi kan aku sembengok-bengok mau. Oh, nek kono? Iya, bengok-bengok. Weh, bebas lepas bengok-bengok mungkin iki gak krungu ya. Gak krungu terbawa cuma, angin. Kita cuma tahu oh kakak ngene iya, terbawa angin. Angin aku wedene tanpa kipas AC jos. Alami we. Oke. Jurang loh, hati-hati kok nangis nih. Ini jurang teman-teman. Nah, jurang. Ini lempung loh, soalnya tanahnya abang kan? Iya empuk. Lempung. Makanya kan ini dikasih watu-watu kerikil lah. Soalnya kan, sing lewat kene iki kan mesti militer-militer mobil yang gede-gede gak loh. Mobil perang, kalau belajar itu, perang itu. Nah gini kan, ini kan gak enek lampunya kan? Nah gelap. Nah tinggal itu loh. Oke, lain kali aku nah, bisa. Tahu kan? Lah mau tiup pencet itu mau. Lah aku ya diam-diam pura-pura gak tahu. Kupikir kan jadi udah bisa. Walaupun aku sudah bisa, tapi ya pura-pura gak tahu. Biar jangan sok pinter. Jangan sombong.
rendah hati boleh, jangan merendah diri. Oke? Okay? Nah, ini kan walaupun diajak jalan kayak gini kan dia nanti enggak goyang dia. Iya, nanti mau mau karuan. Cetik. Oh, oke. Okay. Arek-arek sampai mumet nih nonton. Mumet tenan. Di belakang ada bojoku dan Rizal. Nah, di depan itu ada kuburan. Ya, kuburan nanti di depan. Made in Hong Kong. Ya, sebelah sini. Ilalang-ilalang. Keren loh pemandangannya, guys. Pokoknya kalau kita terbayar lunas. Pengap dengan udara kota, liburnya kayak gini aja. Ke hutan-hutan, tapi nggak terlalu nanjak. Jadi datar-datar aja sudah bisa menikmati suasana alam yang luar biasa. Tapi jangan takut ya, kalau kesini sebelah kanan saya itu udah makam ya. Nah, kira-kira iso goyang piye, Bun? Kenapa? Bun, aku iso goyang piye? Mana? Di? HP. Goyang? Mm-mm. Gawane HP berarti? Enggak, ada pengaturan tapi aku sudah lihat enggak bisa. Oh. What to do? Nah, ini yang sebelah kanan kuburan ya. Kuburan orang Cina. Di situ. Ini mobil-mobil ini tadi wah pasang drone. Drone-nya di belakang ah. Nah, mereka pada pulang sudah sore. Tapi dia nyalain drone di bawah bukit itu. Piye? Mbak Jarbong? Ya. Yeah. Kamerane piye? Anu goyang-goyang. Goyang-goyang. Kan ada pengaturan stabilitas itu. Tak goleki gak ero. Masa? Harus terus diuti-uti. Mudahnya penak ya, munggahnya mengkis-mengkis ah. Iya. Dari dulu dari dulu nek medhok penak. Heeh. Munggahnya mengkis-mengkis. Padahal kok nyambut gawe. Heeh. Lombokne angel nggawae penak. Nah, gampang. Iya kan? Iya. Jalani wae wong urip terang ngono kuwi. Sambil menikmati sore hari pulang naik kereta api. Tut, siapa boleh ikut ke Surabaya. Ini masih pemerintah punya loh, government land. Oh, berarti kalau tanah untuk kuburan itu mereka beli ke pemerintah ya? Itu duitnya nge-wake gak apa ya? Hah? Ya nggak bisa kalau kuburan kayak gini nggak mungkin cepat. Dibeli nih. Yep. Iya, ini paling kan udah zaman-zaman dulu. 20 tahun yang lalu sudah. Loh, ini disewa terus nek di jaluk pemerintah mana masa lagi judai? Masa didudai di kerumpok nih, tinggane ngendi? Wah, kilo keren. Mobil. Wow, keren. Mobil bagus teman-teman. Nah. Oke. Saya numpak san saya keren. Wuhui. Saya numpak keren banget. Roh. Ya tak bening saprit. Inilah para ibu-ibu. Iya. Jam 6 nih. Cek sore. Lebih ngenannya tekonnya sore. Tengah papan lagi teko. Buset. Lah budal jam loro iki? Ya Allah. Ah, dia cabut jam 7 wingi kayane. Nah, ini sudah masuk perkampungan. Perkampungan agak sedikit kumuh. Soalnya orangnya buang sampah sembarangan. Jal, omahmu koyo tingkat-tingkat ngono, Jal. Omah bedeng. Kok penasaran men kalau Rizal tapi kira oh, tak, aku yuk tak aku perhatikan dari tadi. Aku dia omong nih, Mbok Emo siapa?
Rizal sampai moh. Aja pak lebok nanti Zal. Macam-macam WA WA pribadi yang dirimu ngomong aku Zal. Wah, sikut. Disikut aku pingsan. Eh? WA kencan. Kakak Zal, aku seneng aneh guyon. Ya, kok kembangnya wapi weh, abang-abang lambe kok lambene sinden. Itu kan kembang sepatu loh. Tapi kok kayak ngono ya? Biasanya kembang sepatu. Indonesia enak. Mekroy. Ya, enak sing pink barang ya. Ya, gue aku enak sing pink. Waduh, cuma mekroy gak satu mit. Ngerti ku abang tok kembang sepatu itu. Wah, ini kalau bengi malam itu ngedeni ya. Soalnya gak enak lampu belas ya. Depan deket. Tapi enak mobil. Iya, parkir. Parkir umum mah. Cengcong. Neng kene kan enggak mana kayak ngene kita. Perkampungan Songso ini teman-teman ya. Ini perkampungan bukan perkotaan. Ya. Apa? Kayak nasi kuning ah. Iki omah. Nasi rames. Sego kuning sego gurih ngono kalau. Loh, ini pasti ada daling. Dari sana pintu masuknya depan situ. Hah? Kulkas? Ini. Oh iya. Super imut ya. Ini godong jati toh. Tinggi sego pecel lah. Iya. Nek gue nangun tinggi tempe bengok ya. Iya kan? Tinggi tempe bengok. Kalau apan budal munggah nyandur, kak dua ajang, goiknya kena. Ampunnya sambal pecel. Sambal pecel, tempe goreng. Inilah contoh-contoh hidung kalau udah terbau makanan jadi lapar. Bun, masa omah ini ki kena dinggone kayak kulkas sisan. Kayak aircon. Aircon? AC. Yo, jerone ngene iki apik lho. Masa Bun? Iya, walaupun jabane bedeng ya. Jerone apik ah. Cuma lek apa nudane prong 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 kan keseng. Cuman jerone panggah apik, rapi. Wes. Wes ya teman-teman. Ini sudah nyampe desa. Tadi yang di atas sana adalah hutan. Jadi wis ini udah nyampe perdesaan. Nah, iki enek wit bambu-bambu. Bambu cilik. Prang toh? Oh iya. Prang kuning. Iya, prang kuning darling. Beli nanti. Siji 5.000 pringe. Jare sapa le? Ulo Malaka. Oke, makasih ya teman-teman. Jal, sampahmu Jal. Pamit dulu. Pamit. Halo teman-teman, sekian dulu ya. Kita mau pulang. Apa? Sudah waktu istirahat. Ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.